Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang present continuous tense, bentuk tenses yang biasanya digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan yang sedang berlangsung atau we can call it ongoing activity or unfinished activity. When you talk, it means that you are doing that. Ketika kamu menggunakan tenses ini, artinya kamu sedang melakukan kegiatan tersebut. Okay? Sebelum melanjutkan slide berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian share, dan berikan komentar yang positif. Okay. Kita mulai penjelasannya. Present continuous tense. Well, there are some examples of sentences. Ada beberapa contoh dari present continuous tense. The first, I am giving classes right now. The second, my mother is walking now. The students are paying attention at this moment. Ciri yang paling mendasar yang sangat khas dari present continuous tense adalah penggunaan to be setelah subjek, ya, diantaranya am, is, are, kemudian kata kerja setelah itu memakai ing. Jadi yang asalnya verb diberi akhiran ing, maka dia menjadi noun. Seperti give become giving, I am giving classes. Kemudian ada work menjadi working, sedang bekerja, and pay menjadi paying attention. Ya, jadi cirinya adalah kata kerja plus ing dan to be sebelum kata kerja tersebut. Artinya kegiatan itu sedang dikerjakan oleh yang berbicara. Next. Dalam present continuous tense, to be yang dipakai adalah bentuk pertama, ya, seperti am, are, is. So, the use of to be depend on the subject, tergantung subjeknya. Jika itu I, tentu I am. Jika itu you, we, they, kamu, kita, dan mereka, using are and he, she, it, atau nama seseorang, maka dia pakai is. Dan jangan lupa, don't forget to put verb plus ing, kata kerja yang sudah ditambah ing. Yang mana artinya adalah kegiatan itu sedang berlangsung atau on process. Ya. Namun di sini play artinya bermain ditambah ing sehingga menjadi playing. Bisa I am playing, you are playing, we are playing, they are playing, he is playing, she is playing, and it is playing. Next. In a sentence, sometimes interrogative, negative, ada bentuk pertanyaan, atau bisa dibilang interrogative, dan ada juga bentuk negatif yang ciri khasnya ada penggunaan not di situ. What's difference? Apa bedanya? Jika itu interrogative atau bentuk pertanyaan, maka to be-nya di depan. To be-nya di depan. Seperti, are you playing? Are they playing? Is she playing? Apakah dia sedang bermain? Apakah kamu sedang bermain? Jadi, just move the to be. Pindahkan to be-nya ke depan. Maka dia become question atau interrogative. How about negative? Negatif, ada penggunaan not di situ. Kalau disingkat, misalnya, I'm not. You aren't. You are not.
She isn't atau she is not. To a subject, to be, plus not, dan verb plus ain't. Ya, itu negative sentence. Next. Nah, ini ada contoh. Contoh lain lagi. Bagaimana Mister, jika ada penggunaan bentuk waktu, adverb of time, keterangan waktu seperti at the moment, ya, itu sebagai tambahannya, tetapi dalam present continuous, yang wajibnya adalah di sana ada subjek, ada to be, ada verb plus ing, kata kerja yang ditambah dengan ing. If you wanna give adverb of time, ya please. Tapi itu tidak wajib ya, artinya walaupun tanpa keterangan waktu, jika ada kalimat itu saat subject, kemudian to be, kemudian kata kerja plus ing, itu sudah memenuhi syarat untuk bisa dibilang dengan present continuous atau tenses yang menceritakan ongoing activity atau on the process, kegiatan yang sedang berlangsung ketika speaker berbicara atau pembicara. Oke, okay. Contoh lain kalau negatif, ini jawabannya ya. Tadi yang di atas itu bentuk pertanyaan, dan ini jawabannya. Yes, running. Asalnya run jadi running. Subject, he, kemudian to be, is, dan run menjadi running. Next. What is she doing? Nah, kira-kira dia sedang ngapain? Ini pasti perempuan, dan dia sedang apa kira-kira? Ini bentuk pertanyaannya, apa yang sedang dia kerjakan? Draw, menggambar. Maka kalimat yang pas adalah, she is drawing a picture at the moment. Dia sedang menggambar sebuah gambar pada saat itu, atau pada saat ini ya. Oke, okay. Next. What is Tweety doing? Apa yang sedang Tweety lakukan? Oke. Okay. It's flying. Dia sedang terbang. Misalnya fly, terbang, diberi tambahan ing, ya, maka itu menandakan kalimat present continuous. Oke. Okay. Next. Contoh lain lagi. What is David doing? Jadi bisa kamu letakkan adverb of time-nya di depan. At the moment. Nah, ini tidak salah. Benar juga. Yang pastinya ada subject. He is, to be, is. Kemudian play menjadi playing football. Oke. Ada to be, kemudian kata kerja tambah in. Plus in. Next lagi. Nah, ini kata kuncinya, verb plus ing, spelling rules. Harus ada di kalimat yang berbentuk present continuous. Oke. Beberapa contoh yang mungkin membantu Anda semua untuk bisa memahami. Make you more understand about present continuous. Die, dying, lie, lying. Delete, deleting, complete, completing. Run, running, stop, stopping. Okay, next lagi. Make in forms of each verb given. Setiap kata kerja yang ada itu diberi akhiran ing. Ini ada begin, run, listen, lie, swim, study, happen. Diberi akhiran ing. Rubbing, listening, lying, swimming, studying, and happening. Okay. Ini adalah asalnya kata kerja diberi tambahan ing, dia menjadi kata benda atau noun. Okay. Nah, ini get, use, admit, try, desire, come, mendapatkan, menggunakan, mengakui,
mencoba, memutuskan, datang, dan mengetahkan. Diberi akhiran ing, getting, using, admitting, trying, deciding, coming, putting. Okay. Itu adalah beberapa contoh. There are several examples of verbs plus ing. Contoh dari kata kerja yang diberi tambahan ing. Okay. There are exercises. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mungkin membuat kalimat, if you wanna make a sentence based on present continuous, kalian you can use this verb, bisa memakai kata kerja ini. Jangan lupa susunannya adalah subject, to be, kemudian verb plus ing. Kata kerja ini pilih salah satu dari yang ada di list ini buat kalimat yang berdasarkan present continuous. Ya, itu silakan di kolom komentar satu kalimat. Nanti kita saling sharing saja tentang bagaimana membuat kalimat berbentuk present continuous. Oke, itu dulu untuk konten present continuous. Jangan lupa selalu semangat belajar agar semakin lihai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.